Sekarang jam pas ke petang. Baru masa-masa itu sekejap. Ma, ayah! Dah 7:30 malam? Ya Allah, aku belum solat asar. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kalau semua sihat, semua sihat. Nama saya Muhammad Farid Haziq bin Umar Daud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan dan memanggil. Jom kita bersolat. Sebenarnya, tadi saya bermimpi. Gulanya di mana saya? Kemudian saya berada dalam api yang marah. Saya pun menjerit, Ma! Ayah! Tapi mereka tak ada. Saya takut. Saya panas. Kawan-kawan, tak salah nak main game. Tapi, jangan tinggal solat. Solat tu apa? Solat tu doa yang dimulai dengan tabaratul ihram. Dan sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau tahu kenapa kita kena solat? Perlu ke kita solat? Solat adalah perintah Allah yang wajib ditunaikan. Tidak boleh dilalaikan. Apalagi ditinggalkan. Perintah solat ditegaskan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atu zakat wa rka'u ma'a raki'in. Artinya, dirikan solat, tunaikan zakat dan rukuklah. Persentuh dari rukuk. Mari kita bersolat. Mari kita bersolat 5 waktu. Kong-kong solat subuh tadi, solat bagus. Kita wajib solat 5 kali sehari. Subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3 rakaat, isya 4. Barang siapa yang meninggal solat akan dicampakkan dalam api neraka. Namun, masa ramai tidak solat. Suka main game lah, suka main TikTok lah. Kejap lagi lah solat. Walaupun bersolat, ada solat sekali-sekala. Ada solat sambil lewat. Ada solat kerani pasar. Ada solat untuk menunjuk-nunjuk. Kawan-kawan, nak dengar satu cerita? Peristiwa Isra Miraj. Nabi naik langit dan dibelakkan sesaat bagi orang-orang yang tidak solat. Mereka memecahkan kepala sendiri. Pecah sembuh. Berulang kali. Sakit. Ya Allah, aku laku. Aku solat. Ingat yang kawan-kawan. Mati tidak kenal usia. Maka, marilah kita menjaga solat. Kawan-kawan, jom ikut saya berdoa. Rabbi ja'alni muqimas solah wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal doa. Wahai